لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علوم في دارين آمين وأن يبالغ في حفظهن خصوصا في هذا الزمان. Ini masih nyambung yang atas. Fayam bagi liman yakhafu waha wa rasulahu waman lahu muru'atun, ya. Yang pertama, ayamna ahlahu minal khuruji minal buyuti mutabarijatin. Kemudian yang kedua, wa ayyubaligha, dan bahwa dia memaksimalkan fi hibzi inna, di dalam menjaga mereka, ya, istri-istrinya dan anak-anaknya yang perempuan, khususnya fi hadza zamani, di zaman ini. Khususnya di zaman ini, apalagi dulu zaman beliau nih. Apalagi zaman kita sekarang. Astagfirullahalazim. Apalagi zaman kita sekarang. Kalau kita lihat jalan keluar di gang kampung-kampung, lihat ya, perempuan pada nongkrong di pinggir jalan, pada main HP, duduk bersama laki-laki, bonceng-bonceng motor, ya, kita lihat di, kita masuk ke gang tuh, begitu banyak. Ini dulu beliau ngomong seperti ini, apalagi sekarang. Kita harus jagain benar-benar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini hendaknya kita, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya. Wala yuqassira, dan tidak dia lalai. Fizalika, pada demikian itu, an syai'in mimma yutiku, daripada sesuatu, daripada apa yang dia mampu, ayaqdiru alai, dia mampu atasnya. Jangan lalai. Dan dia mampu usahakan, jangan sampai lalai. Wala ya'zana fil khuruji, dan tidak dia izinkan tuh anaknya, istrinya yang perempuan, ya, anak yang perempuan, istrinya juga, jangan dia izinkan fil khuruji, pada keluar, illa fil laili, kecuali pada waktu malam. Tapi malam ini ma'al mahramin, serta mahram. Tapi itu pun ada tujuan, mau ke warung sama mahramnya. Bukan keluar malam jalan-jalan, bukan. Keluar mau ke warung, ya, beli sesuatu, atau mau silaturahim ke rumah saudara, sertakan mahram, jangan sendiri. Mahramnya binasabin awari, dengan nasab atau lainnya. Atau juga sertakan awnisain sikotin, perempuan yang sikot. Kata guru saya, Kiai Syafi'i Azami, perempuan sikot itu, ya, ciri-cirinya kata beliau begini, umpama digodain, ya, begitu mah, ya, kesel, ya, nggak mau banget yang digodain, nggak mau dia, ya, digodain umpama gitu, ya, nggak mau. Begitu kan ada yang gitu perempuan, ya. Neng, godain kita dong. Dia palingkan wajahnya, dia jaga banget, dia takut, nggak mau dia. Nah, ini sikotnya. Jangan perempuan, ya, digodain malah nambahin. Hai perempuan, hai juga, ya. Ini nggak sikot.
nggak sikot, bahaya ini. Jangan jalan sama perempuan yang kayak begitu, jangan. Apalagi yang godain tuh perempuan, godain laki. Na'udzubillah, jangan sampai demikian. Walau imaan, ya, sekalipun ya budak perempuan. Sekalipun budak perempuan temannya, enggak apa-apa, ada yang nemenin. Fala yakfi abadun, maka tidak cukup budak laki-laki. Haitsu lam yakun ma'a nisa'un siqatun. Enggak cukup, ya sekira ya. Ya, lam yakun ya. Fala yakfi, maka tidak cukup abadun. Seorang budak laki-laki, haitsu sekira lam yakun, enggak ada ma'a bersama perempuan itu nisa'un siqatun, perempuan yang siqat. Jadi mesti ada perempuan yang siqat, ada temannya, umpama dia ada, dia punya budak ni dulu, ada budak ya. Perempuannya mau keluar sama budak ya. Enggak cukup satu budak, harus temenin perempuan yang siqat. Kenapa? Li annal amanata fil abidi nadiratun, karena bahwa amanah pada budak itu jarang. Jadi budak itu jarang yang amanah. Jadi mesti disertai dengan yang lain. Wali annal mar'ata tastahi bi hadrati misli ma la yastahi zakaru bi hadrati misli. Dan karena bahwa perempuan itu malu dengan hadir yang ya, sepertinya itu perempuan juga. Jadi perempuan sama perempuan itu biasanya malu. Apa yang tidak malu laki kepada laki ya. Apa yang tidak malu kepadanya laki dengan hadir sepertinya, artinya laki sama laki. Jadi orang laki-laki dengan laki-laki itu ya malunya kurang. Enggak malu, bahkan di sini katakanlah yastahi. Jadi kalau perempuan sama perempuan itu malu, laki sama laki enggak malu. Ya. Ini umumnya, ada juga laki sama laki malu. Ya, terus terang saya belum pernah buka baju, buka telanjang dada dengan teman-teman dari masih kecil sampai sekarang. Dari umur balig sampai sekarang belum pernah telanjang dada, malu. Telanjang dada gitu kelihatan sama anak laki, belum pernah. Malu. Ya, menjarang yang kayak begitu orang. Ini umumnya laki sama laki biasanya enggak tahu malu, telanjang-telanjang aja gitu ya. Nah, kalau perempuan itu biasanya malu. Kelihatan auratnya perempuan sama perempuan. Iya, perempuan gemuk-gemukan ya, paling mukanya aja paling. Ya apa? Rambutnya aja. Sampai aurat yang dalam-dalam enggak buka dia. Malu. Kita lihat ada anak laki ya, bapak-bapak keluar, bajunya dibuka, telanjang dada, kan ada yang begitu ya, enggak malu dia. Coba perempuan ada yang gitu. Jadi perempuan memang Allah kasih rasa malu. Nah, kalau ada perempuan yang kagak tahu malu, ada benar-benar nih di luar kebiasaan. Kalau ada laki-laki pemalu, ini hebat, luar biasa. Nah, sehendaknya kamu juga harus jaga, ya jangan. Ya. Jangan malu gitu, jangan nggak punya rasa malu, harus ada rasa malu. Wa min sama, dan dari sana lam tajuz khalwatu rajulin bi amradaini. Dan dari sana enggak boleh, dari sebab itu enggak boleh bersunyi-sunyi laki-laki bi amradaini, dengan dua amrad, dua pemuda yang baru besar itu ya, yang baru tumbuh kumis, belum tumbuh jenggot, au aksara atau lebih.
Dua aja enggak boleh. Ya, bagaimana seorang? Wala yajuz, enggak boleh lil mar'ati, bagi perempuan, an takhruja, keluar, kharijaz suri, di luar tembok. Walau ma'an niswati siqati, sekalipun bersama perempuan yang siqat. Au izni zauji, zauji, atau izin suami. Izin suami, izin lakinya, ya. Balla budak, bahkan enggak boleh enggak, min khuruji, daripada keluarnya, huwa, ya. Awil mahramu ma'ah, dia atau mahram bersama perempuan itu, suami atau mahram bersama perempuan itu. Jadi enggak boleh perempuan sendiri keluar sekalipun dengan izin suami, sekalipun bersama ya perempuan yang siqat. Jadi harus ada ya suaminya atau mahram sama mahramnya. Perhatiin tuh. Jadi wala yajuzu, enggak boleh lil mar'ati, perhatiin. Enggak boleh bagi perempuan an takhruja, dia keluar, kharijaz suri, di luar tembok. Jadi sampai keluar-luar. Walau ma'an niswati siqati, sekalipun bersama perempuan yang siqat, au izni zauji, atau izin suami, bal bahkan labudda, enggak boleh enggak, min khuruji, daripada keluarnya dia, huwa dia, awil mahrami, atau mahram ma'ah bersamanya. Jadi bersama lakinya ya, atau bersama mahramnya. Jadi jangan sampai dia keluar sendiri aja. Fama yaqul ana min khuruj nisa'i, ya. Maka apa yang terjadi sekarang, fama yaqul ana, ya. Jadi tadi mesti dia sama suaminya atau dengan mahram. Suaminya atau mahram bersama perempuan itu gitu ya. Jadi kalau sama suaminya atau sama mahramnya. Jangan keluar sendiri aja. Fama yaqa'ul ana, maka apa yang terjadi sekarang, min khurujin nisa'i, daripada keluarnya perempuan, ilal maqabiri, kepada perkuburan, allati kharijaz suri, yang ada di luar tembok, maksiatun, itu maksiat. Ini dulu, apalagi sekarang, itu maksiat. Jadi kalau ada keluarga kita yang seperti itu, keluar mau ke kuburan, perempuan keluar mau ke kuburan, ya jibu man'uhunna minhu, wajib larang mereka darinya. Wajib kita larang. Jangan kita biarkan. Jangan sampai kita biarin. Kita lihat sekarang perkuburan rata-rata banyak perempuan kan. Jadi itu maksiat. Jangan sampai keluarga kita ada yang begitu.
wallahu alam bisawab semoga la wa huqiya anna ra'atan min taimillah ibn sa'lab. Bal la budda min khurujihi huwa awil mahrami ma'aha, bahkan enggak boleh enggak min khurujihi daripada keluarnya suami huwa, ini namanya taukid, awil mahrami atau mahram ma'aha bersama perempuan itu. Jadi enggak boleh enggak tuh si suami sama istrinya ya, atau mahram sama perempuan itu. Ya, mahramnya dia. Fa ma yaqul ana, maka apa yang terjadi sekarang min khurujin nisa'i daripada keluarnya perempuan ilal maqabiri kepada perkuburan, allati kharijas suri yang ada di luar tembok, maksiatun itu maksiat. Jadi banyak perempuan pada ya keluar ke kuburan, ya dia pergi ke kuburan itu maksiat. Jadi kata beliau tuh sekarang ini, jadi dulu udah banyak berarti ya. Ya. Walaupun kita lihat kita masih kecil dulu sedikit, ya. Tapi sedikit kata kita, kata beliau banyak ya. Apalagi sekarang yang kata kita udah banyak. Na'udzubillah. Nah, kita ya, keluarga kita, kita larang jangan sampai ada yang, kita larang jangan sampai dia berziarah ya, ke kuburan ya, kecuali memang ya para ulama, para wali-wali Allah, orang-orang saleh ya, berziarah bersama-sama itu ada yang bolehin. Tapi kalau perkuburan biasa ya, ini maksiatun. Yajibu man'uhunna minhu, wajib larang mereka darinya. Mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab.